Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube aku, Ishwina Amalia. Jadi di video ini aku akan mereview rangkaian minuman ini. Jadi aku mau ngasih tau ke kalian, kalau ada minuman soda yang gak bikin gemuk dan dia tuh kaya akan nutrisi karena mengandung ekstrak buah-buahan. Biasanya orang-orang yang takut gemuk atau lagi diet, dia tuh menghindari minuman-minuman soda. Karena minuman soda itu dipercaya tinggi kandungan gulanya, jadi bisa bikin gemuk. Tapi beda sama yang satu ini. Mungkin dari kalian banyak yang belum tahu sama produk-produk ini, walaupun produknya itu dijual di pasaran. Nah, produknya ini namanya adalah Oransi dan Olate. Jadi ini yang sampai sini, ini adalah Oransi. Jadi minuman bersoda yang dia mengandung ekstrak buah, yang rasanya itu kalau menurut aku pribadi lebih seger daripada minuman-minuman soda pada umumnya. Kalau yang tiga ini namanya Olate. Olate itu adalah susu yang dia mengandung ekstrak buah-buahan juga. Nah, di sini untuk yang oransinya aku punya tiga varian rasa. Ini yang rasa pineapple. Seperti ini wadahnya. Ini udah aku buka tadi, udah aku minum. Kalau yang ini dia varian rasa orange. Dan yang ini rasa calamansi. Kemudian untuk yang Olate-nya aku juga punya tiga rasa. Yang ini rasa apel. Kemudian yang ini rasa buah peach. Dan yang ini rasa pir. Menurut aku agak unik aja minuman dengan rasa peach dan rasa pir. Aku sih belum pernah coba ya. Untuk yang oransinya sendiri aku udah cobain, tapi yang Olate-nya aku belum. Jadi ini adalah pertama kalinya aku nyobain yang Olate ini. Kalau yang oransinya ini dia bener-bener rasanya seger banget. Dia tuh beda sama minuman-minuman bersoda lainnya. Ini aku coba ya. Dia tuh rasa asam buahnya pas. Jadi kayaknya rasa manisnya itu berasal dari buahnya, karena dia mengandung gula yang rendah. Ini tuh warnanya bening isinya nih. Kalian lihat ya. Aku akan tuang ke gelas. Tuh warnanya bening seperti ini. Kayak terbuat dari sari buah gitu. Ini tuh seger banget, apalagi diminumnya tuh dalam keadaan yang dingin. Dan aku juga cukup penasaran sama yang rasa orange dan calamansi ini, jadi aku pengen nyobain juga. Kalau yang jeruk ini dia warnanya orange. Rasanya enak, tapi menurut aku lebih suka yang rasa pineapple ini, rasa nanas, karena lebih unik. Terus aku pengen juga nyobain yang rasa calamansi ini, karena aku sebenarnya belum tahu jeruk calamansi itu kayak gimana. Ini aku akan tuang lagi. Ini warnanya jernih agak kekuningan. Rasanya lebih asem. Dia itu rasanya kayak apa ya? Kayak perpaduan antara jeruk nipis dan jeruk limau yang kecil itu. Rasanya kayak gitu. Enak. Gimana ya, dia tuh minuman bersoda, tapi rasanya tuh rasa buah. Oh ya, perlu kalian tahu kalau buah orange dan calamansi ini dia mengandung zat sinehulin yang dia tuh bisa bermanfaat untuk kalian yang lagi program diet. Terus juga dia mengandung zat nobiletin yang bermanfaat untuk anti kanker, jadi bagus banget. Terus nih ya, aku akan sebutin keunggulan dari produk oransi ini dibandingkan minuman soda lainnya. Yang pertama, dia itu kandungan gulanya rendah, jadi kalian yang lagi program diet atau yang punya badan gemuk, kalian tenang aja, ini nggak bikin gemuk sama sekali. Jadi rasa manis yang dihasilkan itu dia lebih dominan dari buahnya. Kemudian dia juga kalorinya rendah, lebih rendah dari 30%, jadi dia itu jauh lebih rendah dibandingkan minuman karbonasi lainnya. Selanjutnya, dia mengandung vitamin C asli. Karena sebenarnya kalau misalnya kita, apalagi aku kan wanita, pengen kulitnya tuh bagus, putih, nah itu perlu juga asupan vitamin C yang cukup. Terus juga kalau kita mau punya badan yang fit, kita juga harus cukup kandungan vitamin C-nya dalam tubuh. Nah, si oransi ini dalam satu kemasannya, dia punya kandungan vitamin C sekitar 85%. Terus nih ya, kalian perlu tahu, banyak minuman vitamin C yang dijual di luaran sana dalam bentuk botol kaca. Nah, sebenarnya itu akan menghilangkan kandungan vitamin C di dalam kemasan itu. Karena vitamin C itu sendiri mudah hancur dengan suhu tinggi dan dengan paparan sinar matahari. Kalau misalnya pakai botol kaca, itu terpapar sinar matahari langsung aja vitamin C-nya akan berkurang. Jadi lebih baik kalau kalian pengen beli minuman yang mengandung vitamin C, kalian belinya yang dalam bentuk kaleng seperti ini. Kemudian rangkaian minuman dari Oransi dan Olate ini, dia mengandung ekstrak buah asli.
Makanya dia ini tanggal kadaluarsanya cepet. Cuma 1 tahun aja dia udah kadaluarsa. Oh iya, aku tadi belum nyobain yang olatenya. Sekarang aku mau nyobain. Sebenarnya aku kurang suka sama susu. Makanya aku sekalian pengen tahu nih, apakah produk olate ini susunya itu susu yang bikin enek atau yang enggak ya. Aku belum pernah nyobain. Aku akan coba yang peach ya. Aku akan tuang ke sini. Ya karena dia susu, jadi warnanya putih. Tapi putihnya sih enggak putih kental ya, putih rada-rada bening gitu. Rasanya enak banget. Sumpah ini lebih enak daripada yang oransi. Ini tuh rasanya gimana ya? Susu tapi enggak enek gitu, lebih banyak buahnya daripada susunya. Kalau aku lebih suka yang ini. Enggak bikin enek walaupun buat kalian yang enggak suka susu. Minuman-minuman ini berasal dari Korea, tapi kalian tenang aja, dia sudah terdaftar di BPOM. Jadi produknya sudah aman untuk dikonsumsi. Dan kalian juga perlu tahu harga produk ini tuh murah banget. Untuk harga setiap produk ini, oransi maupun olate, harganya cuma 11.900. Dan sekarang ini harganya lagi diskon, cuma 9.900 aja. Murah banget kan, cuma 9.900 aja kita bisa beli minuman yang kaya akan vitamin. Dan walaupun dia soda, dia nggak bikin gemuk. Jadi menurut aku lumayan murah daripada kita beli minuman-minuman soda yang lain yang harganya lebih mahal. Untuk pembeliannya, kalian bisa beli di semua supermarket dan Indomaret seluruh Jabodetabek. Atau untuk kalian yang di luar kota yang pengen beli produknya, kalian bisa belinya di Shopee. Aku pernah lihat tuh di Shopee ada yang jual. Pokoknya jujur menurut aku minumannya emang seger banget. Udah gitu susunya juga nggak enek, kayak akan vitamin C. Dan dia rasanya bener kayak buah asli. Jadi kalian gak usah takut minum-minuman soda, karena dia beda sama minuman soda lainnya. Oke, sekian aja review dari aku tentang minuman oransi dan olate ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, di subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian. Oke, sekian aja video dari aku. Makasih udah nonton video aku sampai habis. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.